untuk merebutkan babak grand final. Servis pertama akan dihadapi bagi JR, ada Cebret di sana. Cebret lakukan sudah, terima Soplo, angkat KW tinggi-tinggi, ketek dari Purwo, menyentuh salah satu pemain dari JWR di sana, ada Sigit, terjadi toss out. Poin yang pertama bagi Lalu, lewat sang setter, KW akan melakukan servisnya. Imbang bola sejenak, KW terarah pada siapa? Lakukan sudah, terima Cebret, angkat Giovanni, satu spek, ketek yang dilancarkan bagi Gedon. Masih gagal. Dan pertama poin lagi bagi Lalung 2 melawan 0. Masih KW. KW servis bola lakukan sudah pelan namun pasti, angkat keras di sana, ada Nova. Lagi-lagi kali ini membangun serangan. Satu spek keras yang dilancarkan Moklis. Namun terlalu tangguh bagi Sigit Her. Manto untuk menutup, bloker-bloker bagi Sigit Hermanto. Berpindah poin bagi JWR 1 melawan 2. Giovanni, satu servis ace, mengecoh pertahanan di sana, ada Mas Purwo bengong, sulit untuk menerima servis. Giovanni lakukan sudah, terima Soplo, angkat KW, satu spek keras bagi Purwo, kembali masih tertahan oleh blok di Gogoy Mas Nova. Bertambah poin lagi bagi JWR 3 melawan 2. Yo, Fani lakukan sudah. Mesti terjadi perebutan bola di sana, ada Arya, angkat tinggi-tinggi. Kembali di sana ada Sigit Hermanto, Tatang kembali menunjukkan kualitasnya. Pemain kelahiran dari Kota Weru yang memperkuat tim bola voli dari JWR. Kembali Giovanni pelan namun pasti, angkat KW tinggi-tinggi. Satu penempatan bola saja dari Moklis, juga masih gagal. Melaju kembali poin bagi JWR. 5 melawan 2. Masih ada sang setter Giovanni. Gio lakukan sudah, terima cantik oleh libero. Satu spek keras bagi Moklis Pacul. Kali ini berhasil melakukan spek kerasnya di posisi 2. 3 melawan 5. Ada sang kuiter Mamat yang akan lakukan servisnya. Mamat lakukan sudah, terima Sigit Hermanto, angkat tinggi-tinggi. Over net. Rupa-rupanya Mas Fadil terlalu tergesa-gesa ranggeh bola. Bertambah poin lagi bagi JWR, ada Nova lakukan sudah, terima Soplo, angkat KW, satu bola chip yang dilakukan bagi si Fadil, mengecoh bloker-bloker bagi JWR. Berpindah poin 4 melawan 6. Ada Moklis Pacul, lakukan sudah, terima Arya cantik, Giovanni. Satu spek percobaan di sana, ada Gendon masih gagal, kurang tinggi rupa-rupanya umpan dari Giovanni. Bertambah lagi poin bagi Lalung. Masih Moklis lakukan sudah. Terima di sana Gedon. Satu sambaran bola keras yang dilancarkan Hudra juga masih gagal. Persamaan poin terjadi di set yang kedua. 6 sama. Masih ada Moklis Pacul yang mengenakan servis. Moklis lakukan sudah, terima Cebret, angkat Giovanni. Spek untuk berikut kalinya juga gagal bagi Gedon. Tertahan oleh di sana ada Suplo. Lagi-lagi bertambah poin ledeng. Satu poin bagi Lalung 7 melawan, namun sayang servis untuk kali sekian bagi seorang Moklis gagal. Dan berpindah poin bagi JWR 7 sama. Ada Sigit Hermanto lakukan sudah, tertuju kepada libero. Satu bola quick coba diselamatkan, di sana ada Sigit Hermanto. Satu penyelamatan dari libero gagal sia-sia, dan terjadi technical timeout yang pertama memimpin bagi teman-teman dari Lalung. Permainan cukup berimbang, jual beli serangan spek terjadi di set yang kedua. Sementara memimpin bagi teman-teman GTR Lalung Karanganyar. Satu risik dari Sigit Hermanto juga masih gagal. Bertambah poin lagi bagi Lalung 9 melawan 7. Sipur Wokida lakukan sudah, terima Sigit Hermanto kurang sempurna. Satu penempatan bola dari Cebrek namun masih dapat diantisipasi. Duel di udara terjadi dan dimenangkan oleh Wahyu Soplo. 10 melawan 7.
masih ada Purwo. Purwo Bengkong melakukan sudah. Angkat tinggi-tinggi di sana. Yo! Satu spek lurus bagi seorang Gendon. Dengan cantik manja umpan dari Gio Fani. Gendon pun langsung ambil posisi servis. Gendon lakukan sudah. Kembali satu resip yang gagal. Diperagakan bagi Libero G. TR. Mendekat poin bagi JWR 9 melawan 10. Masih kembali Gendon. Namun kali ini cantik. Bagi seorang libero, spek keras bagi Purwo masih dapat tertahan. Hei, ketek dari Gendon pun juga masih dapat diantisipasi. Jual beli serangan back ketek. Kembali servis lakukan sudah bagi Gendon keras di sana. Coba membangun serangan bagi GTR. Satu percobaan spek yang dilancarkan Wahyu Subroh juga masih gagal. Tertahan oleh Gio Fani. 11 melawan 10. Masih Gendon. Namun timing bagi Gendon rupanya kurang sempurna. Sehingga gagal untuk melakukan servis bagi Gendon. 11 sama. Ewa Sunera Fadil. Fadil bagi GTR lakukan sudah. Terima Arya cantik. Angkat Giovanni. Satu bola jam strip yang dilakukan bagi Huda. Cibi. Cibi mendapat poin lagi bagi JWR. Si Cibi pun langsung ambil posisi servis lakukan sudah. Satu bola passing masih dapat terkejar. Angkat di sana KW. Lagi-lagi Wahyu Sumroh masih dapat diantisipasi. Penampilan luar biasa pula bagi sang setter Gio. Satu penempatan bola yang akurat bagi Gio. Angkat kembali KW. Namun pemain jangkung si Mamat. Posisi sebagai weak spec. Mampu membaca situasi Mamat. 12 melawan 13. Wahyu Suploh lakukan sudah. Terima Sigit. Angkat kembali di sana. Back attack. Gedong. Lagi-lagi satu percobaan back attack bagi Gendon juga masih gagal di sana. Kembali terjadi persamaan poin 13 sama. Ada Arya, angkat kembali di sana ada Yohani. Namun dalam melakukan blocking di sana salah satu pemain depan. Bagi Lalong menyentuh net. Berpindah poin lagi bagi J. WR 14 melawan 13. Si kecil mungil cebret. Lakukan sudah keras jumping service cebret. Angkat di sana KW. Satu spek keras percobaan dari Moklis juga masih gagal. Kembali memimpin 2 poin dalam kedudukan skor 15 melawan 13. Masih kembali cebret. Coba diselamatkan Purwo. Di sana ada Moklis. Nova angkat Giovanni. Satu spek silang bagi Tatang. Masih dapat terkejar. Teman-teman pendukung JWR, mana suaranya? Pendukung dari GTR Lalong, mana suaranya? Itu dukungan dari ibu-ibu. Satu sakit keras. Lagi-lagi masih gagal isip. Yang dibangun oleh sang libero bagi GTR Lalong. Satu servis jumping keras. Kembali diperlihatkan bagi Cebret. 18 melawan 13. Kembali masih ada cebret. 15 sejenak cebret lakukan sudah. Cantik sekali cebret. Masih dapat diantisipasi. Resip yang sempurna Arya. Lagi
laki-laki si jagung pemain Soko Mulur. Di sana ada Nova, menunjukkan kualitas respect bagi Nova. Untuk sekian kalinya Risip yang masih gagal dipertunjukkan bagi teman-teman lain. Masih memimpin dari seorang tim bola voli dari JWR 20 melawan 13. Semakin mendekati kemenangan sempurna bagi JWR dalam kedudukan skor 20-13. Namun sayang kali ini bagi Cebret telah terjadi tim out gagal untuk melakukan servis bagi Cebret. 14 melawan 20. Sang setter kali ini akan lakukan servisnya. Tertuju kepada siapa di sana KW? Terima sikit Hermanto. Angkat Giovanni. Itu penempatan bola cerdik. Cerdik bagi orang Cebret. Laki-laki berpindah poin. Ada Giovanni lawan Sunda. Angkat KW. Nova. Kembali Nova itu bal kunjungan. Mas Nova memanfaatkan bola passing liar. Ada Moklis Pacul. Angkat KW kembali ke Moklis. Terdikan bagi seorang Moklis pun menghentikan laju poin bagi JWR. 14 melawan 22. 15-22 sementara Mamat sang quicker akan lakukan servisnya. Mamat lakukan sudah satu passing bagi Jabret kurang sempurna ke belakang. Kali ini lagi-lagi tertuju pada Muklis. Penempatan dari Nova terbaca. Ada di sana Purwo. Sepeke Purwo di Gogoi Nova. Nova pun langsung ambil posisi servisnya. Nova lakukan sudah. Risip yang cantik bagi libero. Namun sayang sekali servis ataupun spek yang dilakukan bagi Purwo. Ratakan di sana Purwo. Melaju poin set. Poin bagi JWR. Satu poin lagi untuk menutup kemenangan sempurna bagi JWR. Namun teman-teman dari Lalong. Satu spek silang dari Moklis. Menutup di set yang kedua.